Hai, selamat datang di Bitone Survival episode keempat. Dan kalian sama gue, Luis Susilo. Dan hari ini kita gak sendirian karena ditemenin sama Pak Jaya. Wow, akhirnya setelah berapa lama gue terakhir kali main sama Pak Jaya ya. Untuk record ya, kalau live streaming sudah lama tidak ketemu, masih gebuk-gebuk. Jadi kita, kalau live streaming, gue lupa hari apa, hari Senin kalau gak salah. Hari apa waktu itu Pak Jaya kita live streaming bareng. Kalau live streaming kita udah bareng sama Pak Jaya kemarin, tapi kalau record kita baru ketemu harinya hari ini. Jadi ya, bersyukurlah. Dan hari ini yang kita lakukan adalah membuat villager breeder, dan nanti kalau misalnya ada waktu lebih kita bakal coba untuk melakukan hal-hal yang lain. Di sini kita udah siapin banyak hal. Wait, nah ini dia. Kita punya gunpowder sangat banyak sekali, kita punya pasir juga. Ini kalau pasir ini hasil dari live streaming. Jadi kalau misalnya kalian nonton live streaming pasti kalian tahu ketika gua ngambil pasirnya. Kalau gunpowder hasil dari sebelah sana, mob grinder. Dan update-nya apalagi, oh ya ini juga udah gue ubah semua. Tapi gak semuanya udah bagus. Ini yang mending baru 2. Lalu yang ini rata-rata udah mending. Tapi seal touch kita, seal touch jadi pickaxe ya. Pickaxe kita belum punya unbreaking 3. Diamond sword kita kayaknya udah mantep lah. Sini Pak Jaya, looting 3, mending, smite 5, sweeping edge 3, unbreaking 3. Sebenarnya kalau mau pakai ini ya, fire aspect 2, supaya kalau gebuk makanan auto mateng. Terus diamond shovelnya belum. Di sini ada seal touch. Ya, ini belum gua kasih mending. Cuman kayaknya udah cukup deh kalau mau kasih mending. Ya, apa nih? Oh, pas banget. Langsung dapat fire aspect. Oke, perang kita udah yang terbaik. Di sebelah mana sih sini ya? Oh ya. Nice one, thank you. Pak Jaya hebat sekali. Oke, good one. Dan ya, episode terakhir kita punya mending yang harganya cuma 1 emerald. Dan episode kali ini kita akan coba untuk melakukan hal-hal yang banyak. Ya, oh ya, gue hampir lupa kemarin udah dikasih hadiah sama Dolops. Ini dia, sebenarnya udah lama ketika live streaming gue udah notice. Cuman baru gue ambil sekarang karena untuk persiapan record. Ini ada efficiency 5, ada golden apple. Dan tentunya yang paling menarik adalah ini, Ancient Debris. 10 Ancient Debris kita akan coba bakar. Dan ini adalah hasil dari live streaming. Jadi kita memindahkan semua yang ada di depan. Jadi kan gue sempat bilang bahwa kita pengen bikin rumah di depan sana. Dan akhirnya semua farm kita pindahin ke belakang sini. Nah ini adalah villager semua nih isinya kalau misalnya dibuka. Assalamualaikum. Nah itu ada orang. Jadi iya, yeah, kita bisa kesini semua. Dan untuk villager breeder kita akan bikin di sebelah sana. Gue udah nandain. Sambil menunggu, sambil bersiap-siap, kita bakal coba ambil oke, inilah dia yang gue tunggu-tunggu selama ini. Gold. Gold kita cuma segini ya. Oke. Pak Jaya, mana Pak Jaya? Pak Jaya, sudah jadi Pak Jaya. Kita punya satu. Gila, ini gue menunggu-nunggu sekali. Di sini gue pengennya sebenarnya pickaxe, cuman pickaxe-nya di sini ada seal touch doang. Jadi kita bakal ambil pedang aja karena berhubung di sini pedang adalah enchantment-nya udah yang paling mantep atau yang paling lengkap. Jadi kita akan pakai ini. Kita bakal taruh sebelah sini dan dia menjadi netherite sword. Terima kasih. Di sini kita butuh dirt yang cukup banyak. Harusnya dirt bukan hal yang sulit untuk dicari. Pak Jaya, ada dirt nggak? Kasur juga kita butuh banyak. Kasur juga kita nggak punya kayaknya nih. Oh, tapi santai aja. Karena kita punya banyak banget ini ya. Kita punya banyak banget string. Jadi string itu bisa diubah menjadi wool. Dan nanti bisa jadi kasur. Jadi kita bakal pergi dulu ke atas. Kita bakal ambil. Kecuali ada kasur. Udah buat ratain depan dirt. Oh, lu pake dirt untuk ratain depan ya. Oke. Gue minta tolong sama lu dong cariin dirt. Cariin dirt. Gue bakal ngambil. Oh, ini ada dirt 56 di gue. Kayaknya lebih dari cukup sih. Cuman ya untuk lebih amannya kita butuh lebih. Gue bakal ambil string dulu di mob grinder. Dan kita akan kembali lagi ketika kita sudah sampai di tempat untuk membuat villager breeder. Oke, kita udah beli string. Dan di sini gue hampir lupa ngasih tahu kalau kita sudah punya trident. Kita punya trident 2. Yang satu kayaknya sama Pak Jaya. Ini bukan trident yang sama. Jadi ini trident yang beda dengan ketika kita live streaming. Ini gue dapet ketika lagi benerin mob grinder. Karena kemarin mob grindernya meledak. Kaget gue kan. Terus pas gue turun, tiba-tiba ada drownet yang bawa trident. Gue gebuk-gebuk. Sebenernya gue udah 3 kali atau 4 kali ketemu drownet di sini. Cuman gak pernah drop trident. Dan sekarang lagi beruntung banget kita dapet trident. Dan ya, yeah, di sini yang gue seneng juga kita punya enchantment-nya Riptide, walaupun masih Riptide 2 sih, tapi nggak masalah sih. Riptide ini seneng banget gue, jadi kalau misalnya kita ada di air, terus jatuh gitu, nggak perlu ribet-ribet, tinggal sekali Riptide, boom, kita langsung meluncur seperti Neptunus. Oke, kita langsung aja, dan di sini gue cuma punya 56 dirt, kita kayaknya kekurangan banyak banget perlengkapan nih untuk
hari ini, cuman gue harap kita bisa menyelesaikan ya. Tapi Dirt kayaknya nggak bukan hal yang cukup sulit. Pak Jaya di mana Pak Jaya? Kalau misal masih di depan hampir lupa, kita belum bakar kaca loh. Kalau misal masih di depan tolong bakarin kaca ya. Jadi kita bakal coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kalau 9 gini kita bikin huruf T. Ini udah gue bikin sih di survival series. Cuman kalau misalkan belum nonton, ya mungkin kalian bakal dapat yang lebih lengkapnya kalau kalian nonton survival series. Nah kayak gini, nanti kalau misalkan kita bikin kayak gini dia bakal ketemu. Sip. Nah ini akan jadi seperti ini. Yang sebelah sini juga sama, semuanya kita bikin kayak gini. Dan nanti di bagian tengahnya akan kita kasih air. Tapi sebelum itu akan lebih baik kalau kita kasih slab. Tapi di sini gue gak bawa apa-apa. Kita akan sabar dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini lalu sebelah sini kita hancurkan. Nah nanti kita bakal bikin semua. Ini kita bikin nyambungin gitu ya. Nyambung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kita sambungin semua lalu kita tutup. Nanti kalau udah kita akan ngebel lagi. Di sini akan kita skip dulu. Dan di sini kita telah mempersiapkan semuanya. Ini adalah keperluan kita untuk bikin villager breeder. Pak Jaya kita udah cukup ya. Kita langsung ke sana aja. Wait, ini kayak udah malam, kita akan tidur dulu. Jadi kita telah mempersiapkan semuanya ini sebenarnya agak berantakan juga ya. Ini bener-bener apa ya, bisa dibilang memang kurang persiapan untuk record kali ini. Karena ini hari lebaran juga, kita masih pada sibuk. Tiba-tiba gue bilang record yuk, ternyata dia mau. Dan ya, kita baru mempersiapkan untuk perlengkapan-perlengkapannya ketika kita record atau di tengah-tengah record, tapi it's okay lah. Kayaknya ini bukan sebuah proyek yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Dan by the way, kita juga udah dapet Elytra. Tapi bukan kita yang nyari, tapi yang nyari adalah Fabian. Bener Pak Jaya? Pak Jaya kemarin yang ngalahin Ender Dragon sama Fabian. Gue belum ke DN sama sekali. Cuman gue gak tahu Elytra udah dikasih atau belum Pak Jaya? Udah dikasih belum Pak Jaya Elytra sama Fabian? Oke, jadi di sini kita bakal taruh slab. Ini slab ini sebenarnya gak terlalu penting. Gue udah dapet satu. Oh, oke, good. Gue gak dapet dong. Masuk poin. Kurang ajar ya bang ya. Oke, kita terusin dulu, kita terusin deh. Ya, yeah, ini dia untuk perlengkapan-perlengkapan ya. Terus di sini kita butuh komposer. Komposer kita taruh di tengah sini supaya nanti villager itu berubah menjadi farmer. Terus di atasnya sebenarnya kita maksimalnya kasih glowstone gitu ya, kasih glowstone supaya nanti nggak nyangkut. Cuman di sini kita glowstone-nya bener-bener terbatas banget ya. Gue jadi bingung mau gimana. Ya. Yeah. Sedih juga sih, cuman oke lah, kita pakai untuk beberapa sisi di sini sama sini aja. Bukan sisi aja tuh ya, sudut. Nah, ya seperti ini. Lalu kita di sini juga udah punya stair. Oh, ini stairnya di sini, Ding. Sama beberapa trapdoor. Di sini gua pakai oak, kalian bisa pakai apa aja bebas. Good one. Pak Jaya, tolong. Nah, ya, tolong dicangkul. Air kita ambil. Kita taruh di sini. Nah, misalnya nih, kita hancurin. Nah, airnya keluar. Makanya di sini kita butuh trapdoor. Gitu kan? Tapi kalau kebuka juga nggak masalah sih, cuman kayaknya nggak rapi aja. Lanjut, kita ambil air lagi. Udah semua belum aja? Sebelah sini. Oke. Nah kalau udah kayak gini, kita udah bisa mulai untuk nyangkul. Ini juga hoe-nya udah mantep banget diamond. Nanti tinggal kita ubah ke netherite aja. Cuman gue belum nyari ancient debris lagi. Nanti mungkin gue bakal ajak kalian untuk live streaming. Iya, cuman gue belum tahu kapan. Kemarin pengen live streaming Ancient Debris, cuman ternyata ada hal yang mengganggu. Ya seperti biasa lah ya. Kita tahu internet kesayangan kita semua seperti apa kelakuannya. Jadi ya, nanti kita bakal ketemu mungkin beberapa hari dari video ini diupload, atau mungkin nanti setelah video ini diupload kita langsung live streaming. Gue juga nggak tahu. Yang penting kalian langsung pantengin aja community tab. Karena kalau mau live streaming pasti gue bakal ngabarin di sebelah sana. Oh, ini ada satu yang belum dikasih air. Di sebelah sini kita bakal pakai cobblestone. Karena di sini punya cobblestone. Atau lu punya ide yang lebih bagus? Kira-kira kita pakai apa? Itu ide yang sangat bagus. Lu udah merasa kaya banget ya. Udah jangan lah. Jangan. Aduh. Kita gak tahu kedepannya kita bakal menghadapi hal-hal buruk seperti apa. Jadi gua rasa lebih baik untuk diamond bloknya disimpan aja. Walaupun kita dapat gratis dari dolop, tapi gua rasa bakal lebih mantep lagi kalau misalnya kita simpen aja dan pakai untuk hal-hal yang lebih penting. Pajak ini memang ya. Wait. Ya. Yeah. Problem solve. Problem solve. Pak Jaya, problem solve.
Enggak, udah. Udah. Kita hukum dia aja, kita hukum dia. Kita hukum dia aja, kita. Enggak usah dibunuh. Udah. Dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kita selalu punya cara unik untuk menyelesaikan sebuah masalah. 1, 2, 3, 4. Kasurnya kita butuh 4, cuman yang satu warnanya putih. Enggak masalah kalian mau pakai kasur warna apa, karena villagernya juga enggak punya selera sendiri-sendiri gitu ya. Oh ya, apa aja ya, minta tolong dong untuk naro ini. Untuk naro kaca ketingginya 3 aja ya. Tingginya 3. Naro kaca di setiap atasnya. Wait, sebelah sini enggak perlu nih. Nice one. Ya, good one. Nanti kaca itu sebenarnya opsional, kalian bisa pakai blok apa aja, cuman paling enak kaca supaya kita bisa mantau apa aja yang telah terjadi. Skeleton. Ngeri juga. Oke, kita taruh bed di sebelah sini. Oke, lalu kita taruh bed lagi di sebelah sini. Gitu ya. Kita bikin dia muter. Nih gua bisa tutup. Kita bikin muter. Di sebelah sini juga kita kasih bed lagi. Lalu sebelah sini kita kasih bed lagi. Wait. Kita kasih bed lagi di sebelah sini. Lalu di bawah sini kita bisa hancurkan satu. Dan kita kasih oak fence. Seperti ini. Good one. Nah, sebenarnya fence-nya kita bisa pakai apa aja. Cuma di sini gue pakai oak karena kita punyanya oak. Dia nggak akan jatuh karena di sini ada fence. Dan dari sana akan ada villager yang memberikan makan. Nah, villager ini kalau misalnya perutnya penuh, setelah dikasih makan, dia akan breeding. Nah, seperti itu. Lalu di sebelah sini kita juga butuh kaca. Gue bakal coba ambil kaca. Masya Allah. Ini orang ria sekali ya. Kok kaget. Aduh. Udah, suka-suka lu dah. Oke, kita abaikan dulu aja ya. Aduh, memang orang yang sangat hebat sekali deh ya. Kita bisa taruh di sebelah sini. Iya, kita bisa taruh sebelah situ. Gue butuh naik ke atas. Ini kita naruh 1, 2 lagi. Nice, kita begini. Good one. Yang sebelah sini bisa dihancurkan saja. Sebelah sini juga bisa dihancurkan saja. Good. Hold on. Oh iya, seperti ini. Lalu kita butuh... Oh, gue pikir siapa nih bakin gue. Nice one. Kita butuh... Belum dimasukin flager ya? Iya, belum dimasukin flager ya. Kita mau masukin lewat mana? Bisa lewat sini, bisa lewat sana. Kayaknya bisa, mendingan lewat sini deh. Kita yang sebelah sini gue tutup dulu aja. Coba lu sambil masukin villagernya dari mungkin dari sisi yang lain. Dari sisi diamond ini yang sangat lu banggakan. Dasar Pak Jaya, Pak Jaya. Oke. Lalu kita coba bikin trapdoor lagi. Trapdoor ini digunakan supaya si villagernya ini nggak bisa mengakses bed yang ada di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi dia cuma bisa untuk ngasih makan doang. Oke, dan sekarang adalah waktunya kita untuk memindahkan villager-nya. Di sini ada sebuah trik yang gue baru tahu dan sangat membantu sekali dari Pak Jaya. Oke, Pak Jaya, maju. Nah, ini gue baru tahu ini gue. Oke, good. Silahkan maju lagi. Dan sekarang kita akan coba naikin lagi di sebelah mana. Oke, kita mulai dari sebelah sini. Oh, kita bakal mulai dulu dari villager yang akan bekerja sebagai farmer. Dah, dia langsung berubah jadi farmer dan akan mulai farming. Kenapa yang sebelah sini gak basah? Dia belum kasih air ya? Oh iya Pak Jaya, sebelah sini belum dikasih air ya Pak Jaya. Kita lupa. Gak apa-apa, keluar dulu aja. Ini loh, sebelah sini harusnya pakai air lagi nih. Sebelah mana ya? Sebelah sini. Enggak susu. Beda. Oke, sebelah sini. Iya. Oke, good. Oke, gue gak tahu itu buat apa. Tapi kita sambil aja. Nice. Dan udah sampai. Gampang. Lu gak salah. Selalu aja bikin masalah. Membuat sensasi terus. Sebenarnya gak masalah sih kalau misalnya dia jatuh ke antara kasur-kasur ini. Karena nanti malamnya dia kan bakal tidur ya. Malamnya dia bakal tidur. Nanti pas paginya dia bakal masuk ke tengah lagi. Jadi gak terlalu masalah. Jadi mungkin masalahnya untuk di pertama-tamanya aja. Tapi sisanya gak bakal jadi masalah. Nah, ini yang masalah selanjutnya adalah kenapa diamondnya di sini. Oh ya, Pak Jaya, sini. Dan tadi gue lihat ternyata kita nggak punya villager lagi yang masih kosong, atau gue nggak lihat deh. Tadi di sini ini apa nih? Ini udah ada profesinya. Itu kalau ada profesinya penting. Ini juga udah ada profesinya. Ini juga ada profesinya. Ini ada ternyata yang belum ada profesinya.
Iya, ini adalah villager penganggur. Gak juga sih, cuman karena gak kita work, gak kasih workbench aja, dia gak punya profesi. Oke, dan kita kan bawa, ini sebenarnya agak sulit juga. Kenapa gue bilang bawa villager adalah salah satu hal yang paling sulit? Karena yang pertama adalah kita bawanya bingung. Karena villager ini gak bisa kita tarik pakai tali. Itu yang susah. Kemarin dia bilang Maui, kenapa gak villagernya kak taruh kapal terus tarik pakai tali? Pas gue coba, gak bisa. Nice one. Oke. Aduh, gue yang terjebak di sini. Tapi gak apa-apa, kita tidur dulu. Nanti kalau misalnya tidur, pas bangun nanti bakal masuk. Pak Jaya, ada creeper, Pak Jaya. Gue terjebak. Oke, good one. Nice one. Gak apa-apa deh, kita boleh coba hancurin dulu, Pak Jaya. Tolong ditutup aja dulu, ditutup. F3B. Gue gak tau ini bakal bener atau enggak, cuman kita coba. Nice one. Kepala gue kejedot di sini. Ya Pak Jaya. yang bener aja lu. Yang bener aja digebuk sama dia. Bisa gak tuh? Tutup dulu, jangan sampai hancur. Gak apa-apa. Yang penting yang ini jangan sampai hancur. Gak apa-apa. Yang penting ini jangan sampai hancur supaya villager yang dalam gak keluar. Karena villager kita gak mati juga kan, gak masalah jadinya. Okay, dan sekarang gue udah megang kaca. Tapi di sini kita gak bisa main-main. Kita harus berhati-hati. Oh iya, di sini gue pakai sebuah texture pack yang dikasih sama... Kemarin siapa ya pas live streaming bilang ke gue? Live streaming atau di Discord? Gue lupa bilang katanya. Maui, pakai... Oh bukan live streaming malah. Gue geri. Tapi di komentar YouTube bilang, Bang Maui, coba pakai... Pakai texture pack dynamic light. Jadi di sini sebenarnya walaupun kita nggak kasih pencahayaan, dia tetap terang. Cuman memang masalahnya adalah kita jadi nggak tahu di mana tempat yang gelap dan di mana tempat yang bakal muncul zombie. Nah di sini makanya gue dari tadi nggak sadar. Ini kita harus apa Pak Jaya? Bisa kita lawan satu-satu nggak sih? Dia nggak tahu senjata gue udah bagus banget. Ini skeleton, skeleton babi. Iya karena gambarnya babi, ini juga skeleton babi sama. Di sini gue kasih kaca, sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena memang di tutorialnya nggak ada. Tapi di sini supaya aman dan tidak terserang oleh zombie, gue memilih untuk naruh kaca. Dan ya, ini dia villager breeder kita. Seharusnya sudah selesai. Nanti untuk pembuatan pick up sistemnya kita bakal coba bikin di live streaming atau di belakang layar, karena itu sangat simple sekali. Kita bakal coba untuk bantu Pak Jaya dengan cara Oke, Pak Jaya, udah selesai. Kita sekarang cari kasur. Cari kasur. Dan kita bakal coba untuk tidur. Oke, dan di sini kita bisa kasih slab, cuman gue sarankan untuk pakai slab aja, jangan dikasih full block, karena kalau misalnya kita pakai full block nanti dia bakal ketutup. Iya, nanti dia bakal ketutup dan jadinya si villager-nya nggak bakal jatuh ke bawah. Oke? Jadi dibikin half slab aja kayak gini, mau di atas mau, atau mau di bawah nggak ada masalah. Yang penting nggak full slab kayak gini. Kalau full slab kayak gini bakal ketutup kayak gitu ya. Ada tangannya seperti itu. Jadi nanti si villager-nya nggak bisa jatuh ke bawah yang kecilnya. Oke, kenapa kita butuh ini? Karena ini untuk memastikan aja supaya villager-nya nanti jatuhnya ke bawah bukan ke tempat yang lain. Lalu sisanya kita tinggal nunggu si bapak villager ini memberikan makan. Wait, mereka di luar ya? Gue baru sadar. Gue tahu kenapa Pak Jaya dia di luar. Karena kita belum ngancurin blok yang di situ. Gue tahu. Oke. Banyak sekali tantangan ya untuk membuat villager bener ya. Oke, dah. Nanti kalau dia tidur atau mereka tidur, nanti setelah itu udah normal lagi harusnya. Kaca dong, tolong. Nah, sip. Dan ini harusnya udah selesai. Cuman kemarin beberapa hal yang cukup menarik adalah kalau gue bikin di kemarin tuh di survival series, dia nih yang di tengah ini, dia itu malah ikut tidur ke bawah. Akhirnya gue harus mindahin satu lagi. Cuman gue berharap di sini nggak ada terjadi hal seperti itu. Di sini gue juga takut nih sebenarnya. Bisa nggak sih? Village apa zombie itu spawn di atas diamond block, bahaya juga kalau dia nge-spawn. Oke, untuk penjagaan gue bakal taruh ini aja nih. Pak Jaya memang sangat
kreatif sekali dan sangat tidak tahu diri kenapa harus pakai diamond block. Good. Ya, yeah, untuk pencegahan aja. Cuman nanti mungkin bakal gue ganti dengan yang lain. Nice. Oke, jadi kayaknya sekian dulu untuk episode kali ini. Gue akan coba untuk rapihin mereka di belakang layar. Semoga gue bisa lebih paham lagi dengan sistem ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menemani gue selama beberapa minggu ini. Iya, yeah, gak beberapa minggu, beberapa hari ya. Mulai dari live streaming, terus ngikutin juga di community tab, memberikan saran, dan lain-lain. Terima kasih. Alwi Susilo pamit undur diri. Jangan lupa untuk kerjakan PR kalian. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian juga. Sampai jumpa dan see you. Bye-bye.